Ya, satu, dua, ya udah nih. Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Yoi, balik lagi di channel Roda Diamen. Oke, kali ini kita mau ngapain, guys? Oke, jangan lupa untuk klik subscribe di Roda Diamen. Ini ingin memberikan tips bagaimana kita menjadi orang yang ganteng dan ya cantik, ya kan? Semua orang pasti mau. Jadi ini simpel dengan harga sekian-sekian, murah guys, dan bisa untuk menjadi orang yang suka ngerawat kulit seperti orang yang mengeluarkan uang 10 juta, cantik dan ganteng guys. Oke, okay. Mau tahu mana bahan-bahannya ya kan? Ayo, let's go. Ini isinya ya, sudah disiapin ya oleh mama saya, itu dia di belakang kameramennya ya. Ini juga ada lemon ya, sini ada lemon, ada telur, dan ini wadahnya untuk memproses pencampuran telur, kulit telur dengan jeruknya ya. Ini untuk selanjutnya ya. Oke, kita mulai aja, kita mulai dari potongin jeruknya ya. Apa sih ini pakai air mata alay guys. Oke ya, kita potong. Potong aja deh. Kita potong ya. Oke, guys, kita potong dikit aja nggak apa-apa ya kan. Jadi ini cara praktis, cara model kecil guys, bisa seperti orang yang perawatan. Cowok juga perlu perawatan biar dapat cewek-cewek yang cantik ya. Yo, oke ya, kita diperas ya maaf nih. Sini, oke ya, satu lagi. Jadi ini nggak ada takaran buat berapa mili ya, Bang? Bebas ya, Bang? Kuning telurnya. Nah, ini ya, tuh. Oke, guys. Oke. Ini ya, tuh. Airnya cukup. Nggak apa-apa. Yang penting bisa mewalesin muka ya. Nanti kita pecahin cara. Itu yang pecah aja, Bang. Ini, sorry, guys. Tadi udah saya ambil dua. Pecah. Oh, ini merasa saya bilang. Jangan saya yang boleh di... Ini bisa masak pakai ini, guys. Oke guys, ini kulit telurnya aja ya, Bang? Iya. Kulit telurnya ya guys. Bebas mau banyak, mau dikit. Yang penting dicampur oleh jeruk nipis. Udah. Oke. Terus es. Langsung nih, sama-sama. Zoom aja, maju muka ini. Oke, kita ketemu oleh sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan ada jerawat nih guys, ya guys. Insya Allah setelah pakai ini beberapa hari kan? 7 seminggu lah jerawatnya. Rutin, ya. Dengan rutin. Pokoknya rutin ya kan. Setiap nggak nyampe dong. Seminggu juga bisa kan, insya Allah ya. Sini ada tuh jerawat, jerawat. Oke, kita olesin. Kita olesin pelan-pelan ya. Di tempat yang jerawat dibanyakin. Yang tempat jerawat dibanyakin. Ya. Pokoknya nanti bisa kinclong wajah kan. Jadi yang cewek biar dapat cowok yang jodoh yang ganteng juga, yang cewek dapat, yang cowok dapat cewek yang gak cantik juga ya kan, jadinya. Enak gitu kalau punya wajah yang pede aja gitu, cukup aja yang cakep. Oke, kita tunggu ya beberapa menit ya. Oke, kita tunggu nanti sampai kinclong, sampai kayak berkerak gitu ya, maksudnya kayak keras gitu, kayak kita mangap tuh susah gitu ya. Oke, tunggu sampai beberapa menit. Nah, itu dia mengeras ntar. Tuh, jadi kayak ada gerak, jadi kayak ketarik gitu kan? Iya, emang benar. Nanti habis setelah itu kita cuci, terserah sama Anda. Oh, cuci pakai air panas, air hangat-hangat kuku atau air hangat. Air biasa. Iya. Oke, guys, dengerin tuh guys kata reporter guys. Oke, guys. Ini di depan kipas coba tuh lihat tuh. Makanya itu baik juga kan biar cepat kering gitu. Oke ya. Sebentar ya, tunggu di sini mau dibilas. Ini kayaknya udah berapa menit ya?
belum nyampe loh. Udah. Oke. Okay. Ini tuh udah berprak-prak gitu kan. Oke, okay, mau ke kamar mandi dulu, mau dibilas nanti gimana jadinya. Enggak ada jeda dulu aku. Tara. Nih. Udah dicuci mukanya kan? Dari dirinya juga. Lebih cerah aja dia mah. Kelihatan cerah. Kan mantap kan? Oke. Okay. Juga untuk mengencangkan kulit muka. Untuk mengencangkan kulit muka, yes. Lek-lek hitam juga bakal akan hilang. Enggak yeah. Enggak perlu pakai apa namanya yang mahal-mahal. Yang penting sederhana bisa kita jalanin, bisa kita manfaatkan hanya dengan jeruk nipis, telur. Udah ngomong. Oke. Gitu aja ya guys dari channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Bagi kalian yang udah nonton, maksudnya kayak video aku yang ini juga ada tips di kayak gini seperti ini ya. Ini versi aku ya guys. Karena aku menjadi orang yang beda dari orang yang lain guys. Aku tampan. Gak bisa dong. Oke. Gitu aja sih next video. Dadah.